menenangkan. Uang berupa 1.500.000 rupiah. Yang ketiga, mendapatkan. Ya, selamat datang di Koperasi Bank Sari. Alhamdulillah, pada saat ini Koperasi Bank Sari telah melaksanakan OJT selama 3 hari dari tanggal 28, 29 sampai 30. Ditaknya 30, ini adalah suatu kewajiban koperasi ketika kita melakukan OJT. Alhamdulillah, perkembangan koperasi walaupun di tengah-tengah yang kita ketahui pandemi dan sebagainya, dengan kestabilan, dengan kerjasama dan sebagainya, alhamdulillah kita saat ini tetap masih bisa OJT dan alhamdulillah daripada penghasilan sebagai SAU naik. Terus walaupun ada penurunan dan sebagainya, aset naik, sebagainya, tetapi yang terpenting adalah kita tidak tumbuhnya kepercayaan dari warga masyarakat itu sendiri. Untuk kedepannya ada masalah-masalah, insya Allah kita bisa sinergi, baik dengan dinas koperasi, dinas peternakan, dan lembaga-lembaga lain. Itulah harapan kami, mudah-mudahan koperasi kedepannya lebih maju. Dan tema hari ini, kaitan dengan rapat ini, kita harus bangkit dari keterpurukan, harus bangkit dari keadaan sini adalah bersama kita bangkit, tujuan kita sejahtera. Itulah tema yang mudah-mudahan bawa semangat baru buat kita semua. Terima kasih. Keterkaitan angka kenaikan dari SHU itu sendiri berapa dari tahun kemarin? Betul. Kenaikan daripada SHU walaupun cukup, ya, tapi kita masih kenaik. Walaupun di sini di tengah kondisi yang sangat buruk, tapi apa yang diupayakan adalah kita mengadakan efisiensi di lembaga itu sendiri sehingga SHU tetap naik, walaupun cuma sekian di bawah 5% dan sebagainya. Tapi itu adalah alhamdulillah, melihat komisi-komisi yang lain adalah menurun, tapi alhamdulillah kita naik. Dan itu adalah berkat kerjasama kita semua. Dengan situasi COVID-19 pada saat ini tidak lepas ya, langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pak Ketua, Pak Kartoto selama ini gimana? Yang pertama kalau kita melihat daripada langkah-langkah, kalau tidak mau kalau harus melihat harga, bahwa kita bersaing dengan harus kita yang pertama adalah saling IPS baru, kita selalu biar harga naik dan sebagainya. Terus untuk masalah efisiensi, untuk masalah peningkatan produktivitas dan sebagainya, kita memproduksi pakan ternak yang kualitasnya lebih tinggi, terus kita juga mendatangkan sampai setinggi dari luar itu adalah salah satunya untuk. Kalau untuk kelembagaan dan sebagainya, mau tidak mau kita harus memperkuat dari kelembagaan itu sendiri dengan masyarakat, dengan anggota, kita memberikan pemahaman, kita memberikan semangat bahwa kepercayaan mereka tidak mudah kepada kita di tengah-tengah kondisi sangat susah ini. Harapan untuk tahun 2022 gimana? Harapan untuk 2022 sesuai dengan tema, mudah-mudahan di sini kita tidak bisa bekerja sendiri, tidak bisa oleh pengurus saja, tidak bisa oleh pengawas saja, tidak bisa oleh anggota saja, tapi kita semua keluarga besar koperasi mau tidak program yang telah kita laksanakan mudah-mudahan tercapai dan kita kawal dan berkesinambungan. Peran daripada pemerintah, peran dari sektor lain, kita utamakan kita sendiri dengan semua lembaga tersebut. Untuk volume usaha tahun ini kemarin mengalami penurunan. Untuk tahun 2022 targetnya berapa dari tahun sebelumnya? Untuk tahun 2022 sesuai dengan rencana kerja dan sebagainya, hari ini kita targetkan adalah 18 ton per hari ini targetan dengan upaya-upaya otomatis adalah peningkatan daripada produktivitas sapi itu sendiri. Sekarang baru 10, nanti insya Allah kedepannya kita bisa di 12 atau 13 ton per hari. Kemudian untuk jumlah sapi tadi informasi ada 3.000 ya. Harapan kepada dinas peternakan, keterkaitan peternakan nih ya, harapannya tadi ada informasi kan laporan dari Pak Ketua Jukut Ngarit Garut. Harapan untuk Kadis peternakan khususnya yang ada di Kabupaten Sumedang ya, untuk ke depan. Untuk peternakan, Kadis peternakan dan juga peternakan kita mau tidak mau masalah ini kita bisa tidak tadi kata saya tidak bisa diselesaikan oleh koperasi, tetapi ini ada peran hadir dari Kadis peternakan, mudah-mudahan bisa menyediakan satu lahan rumput. Yang kedua berkaitan dengan penambahan populasi. Kenapa? Karena di penambahan populasi ada juga sakit dari anggota, dari lembaga, dan daripada pemerintah itu sendiri. Mudah-mudahan Kadis peternakan dan peternakan kedepannya dapat menambah sapi ataupun programnya untuk ekspor dan sari sekarang. Masalahan dan masalah sapi sendiri.